Assalamualaikum. Nama saya Kuzarin Shatiza, berusia 38 tahun dan telah berkahwin mempunyai 3 orang anak yang masih bersekolah. Suami saya bekerja sebagai mekanik dan sebelum ni saya bekerja tapi telah diberhentikan atas faktor COVID-19 dan memang bergantung pada pendapatan suami sahaja. Saya ada ternampak iklan dekat Facebook. Katanya ada kursus secara percuma. Jadi saya rasa macam excited dan saya cuba apply. Alhamdulillah saya diterima dan lulus dalam temuduga yang untuk mengikuti kursus tersebut. Saya bersyukur sebab terpilih dalam masa COVID kan. Sebab berhentikan kerja tu macam kita perlu cari pendapatan yang lain. Kursus yang dianjurkan Empower NCR Pulau Pinang ni, bagi saya ia perlu dan amat bagus untuk orang-orang yang zero knowledge dalam bidang tertentu. Maksudnya dia membantu menambahkan ilmu dan membantu memberi keyakinan diri kepada orang yang tidak memiliki kemahiran. Maksudnya dia orang sekurang-kurangnya dia orang ada pendapatan tambahan untuk membantu keluarga. Saya mengikuti program Empower ni dah hampir 3 bulan. Jadi perasaan tu berkobar-kobar lah nak buat kedai sendiri. Ialah sampai bila kita nak COD dan based on order saja kan. Jadi beranikan diri juga untuk buka kedai yang saya beri nama No Delicious, sempena nama anak saya. Kedai ni saya sewa di bawah agensi Perda dan sewa permulaan dia ada, tidaklah mahal mana dan mampu dibayarlah untuk sebagai permulaan sebelum buka kedai ni. Servis yang saya tawarkan adalah seperti pelbagai jenis kek, pastry, kuih frozen dan catering. Kebanyakan ilmu yang saya dapat daripada Empower NCR ni lah. Saya harap semua orang dapat mendoakan kejayaan saya untuk menjadi usahawan jutawan bakery yang mampu memberi manfaat kepada orang lain juga. Saya berharap program seperti ini diteruskan agar dapat memberi ilmu serta membantu golongan-golongan B40 terutamanya dalam mencari pendapatan dan tidak bergantung semata-mata kepada bantuan. Terima kasih kepada program Empower NCR kerana telah menaja saya untuk menyertai kursus kulinari dan bakery. Dan juga terima kasih kepada UMP Evan kerana telah menguruskan program ini.